tes joran. Sebenarnya ini joran kolam, tapi kita mau tes di laut kekuatannya kayak gimana. Namanya joran jangkrik, mudah-mudahan dia strike yang cukup lumayan besar ya. Oke. Ini sampean kurang kerjaan maksudnya? Sampean kurang kerjaan ini? Iya. Aku kan pemancing kolam, Mas. Biasanya main galatama di mana, Mas? Aku main sebenarnya sih mainnya di kolam God saja. Aku main di Bandung. Di ya, kolam apa biasanya? Kita main di ini aja yang murah-murah di Koluyan. Oh. Ya, arsip ya. Ini asli pemancing galatama ini. Biasa ikut juga di Padalarang. Di mana? Padalarang. Padalarang. Oh. Iseng banget joran galatama buat main jigging pakai prototipe jangkrik ya. Iya, jangkrik bos. Jangkrik. Ini yang ngajarin siapa begini nih? Tahu ajarannya ini sesat. Biarin aja banyak masih panjang, aman. Induk. Aduh. Galatama. Ini ototnya sampai keluar semua nih. Ototnya sampai keluar semua nih. Tentang kita. Ini ajaran sesatnya Mas Amin. Jangkrik bos. Jangkrik bos. Jangkrik bos. Murah bos. Joran murah bos. Disambar hiu. Ada yang garong. Aduh. Jangkrik. Jangkrik. Ada preman. Oh. Dimakan hiu. Luar biasa ini joran. Murah. Kuat. Itu besar, lebih 10 kilo ikan laut loh, apalagi kalau ikan kolam. Habis deh. Racunnya Mas Amin Maulani masuk. Ini yang makan apa ini tadi? Hiu shark. Jangkrik bos. Jangkrik bos. Lawan terus. Masuk. Wala aku gulungan.
Banjar aja pakai ikan jalan tamak. Galata sama jangkrik seru kan kalau dikurangnya daun. Prototip jangkrik ini ada jalurnya di sini, cuma saya copot soalnya saya pakai jigging ya. Desainnya keren nih, jalurnya warna gol coklat pada kuningnya sedikit ya. Ternyata powernya buat ngangkat ikan juga kuat. Dan kalian jadikan dan tidak lama udah jalan ini. Ya, buat yang suka galatama tinggal tunggu aja keluar. Bentar lagi pasti keren.